Udah sampai rumah. Nah, ini barang-barang yang aku tadi beli di IKEA. Dan sekarang kita unboxing. Nih barang-barangnya. Yang pertama itu, bentar aku pilih dulu. Nih. Ini bantal, ini bisa buat bantal sofa dan harganya Rp129.000. Lanjut. Yang kedua, ini ada keranjang. Ini keranjang warna pink.
cantik warnanya. Yaudah sekarang aku buka dulu ini. Nah, ini kodenya kalau yang mau order. Ini bisa naruh apa aja, sayur, buah. Dan harganya ini Rp149.000. Lanjut lagi, ini buat aku taruh di atas sink tapi nanti pakai relnya. Ini buat pajangan kayak taruh bunga atau taruh sendok juga bagus nih. Aku beli dua ini. Tuh cantik banget. Dan satunya itu Rp129.000. Dan ini selanjutnya ada relnya. Nih, kita buka dulu. Ini sama warna gold juga yang buat gantungin yang putih tadi. Aku buka dulu. Buka, dibuka. Nah, ini tuh ada dua ukuran. Yang aku ini ukurannya 60 cm. Dan ada yang satunya itu lebih panjang karena aku dapurnya kecil, jadi aku ngambil yang kecil aja. Ini besi, cakep banget, ini gold. Udah ada buat gantunginnya gitu, buat naro bautnya. Dan harganya itu Rp119.000 yang ukuran 60 cm. Lanjut, ini buat gantung-gantungannya. Ini ada 5 piece, ini kalau nggak salah ukuran yang 7 cm, harganya Rp79.900. Lanjut lagi, ini buat tatakan apa aja. Biasanya ini aku taruh buat tatakan alas minyak, tempat minyak gitu, atau nggak buat panci-panci. Ini langsung 3 piece gitu, harganya murah banget ini. Dan ke IKEA tuh pasti beli ginian. Harganya Rp29.900, dapat 3 piece. Lanjut, ini kayak rak gitu. Jadi bisa naruh di atasnya sama taruh di bawah kalau pakai ginian. Nih, nanti dipasang. Tuh udah ada baut-bautnya juga. Nah, kalau udah kepasang kayak gini harganya Rp79.900. Itu ukurannya udah ada di situ juga. Lanjut lagi, ini bunga. Nah, selalu kalau ke IKEA tuh pasti beli gini-ginian nih, bunga kayak gini karena harganya murah banget. Tuh udah habis bunganya, itu satunya Rp9.900. cantik-cantik warnanya tuh, soft-soft gitu. Dan yang terakhir ini tuh kayak poster gitu, gede banget ukurannya dan warnanya tuh cantik pink. Nih, aku belinya tuh 3 piece. Tadi teman-teman bisa lihat harganya tuh murah banget, cuma 20 ribuan aja. Ini juga bisa dipasang, mau kita pasang bingkainya juga bisa, frame-nya gitu, atau kayak gini juga bagus, kita langsung tempel aja ke dinding gitu. Karena udah cantik aja. Udah selesai aku bikin video haul dan jalan-jalan ke IKEA-nya. Makasih udah nonton video aku sampai habis. See you next video. Bye-bye.